Oh, ini adalah bekas-bekas kayu yang cacat, yang pecah. Terus dilem pakai lem G, terus pendempulan juga pakai serbuk serbuk amplasan. Hasilnya seperti ini. Thank you.
Jadi untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Untuk finishing saya menggunakan Mobilek untuk grid finish. Terus untuk pemasangannya yang tempel di tembok saya menggunakan Dinapol. Untuk teknis pengerjaannya seperti yang sudah ada di video. Jadi dari penyambungan sampai dengan pengukuran habis itu pengesetan. Kurang lebih seperti ini. Hasil akhirnya ini menggunakan bahan kayu akasia. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.